Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua peserta diharapkan untuk menempati posisi masing-masing dan mengikuti kegiatan peringatan kemerdekaan RI ke-75 di SMP Al-Hikmah Surabaya dari awal hingga selesai dengan penuh hikmat dan semangat. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Al-Hikmah Surabaya, yang terhormat Asatidah SMP Al-Hikmah Surabaya, para petugas peringatan HUT RI ke-75 di SMP Al-Hikmah Surabaya, dan seluruh siswa-siswi SMP Al-Hikmah Surabaya, penerus perjuangan para pendiri negeri Indonesia yang tercinta ini, dan seluruh siswa SMP Al-Hikmah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta raya, salawat dan salam selalu tercurah kehadirat junjungan dari teladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75 ini akan digelar secara berbeda mengingat adanya pandemi COVID-19. Maka dengan desain berbeda ini, SMP Al-Hikmah Surabaya turut berpartisipasi dalam merayakan HUT RI ke-75 melalui pelaksanaan secara daring yang diikuti oleh seluruh guru, siswa, dan karyawan SMP Al-Hikmah Surabaya. Dengan tujuan satu, berdoa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk para pejuang syuhada yang gugur dalam merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kedua, sebagai salah satu bentuk cinta tanah air Indonesia. Yang ketiga, menanamkan semangat dan jiwa perjuangan dalam diri generasi muda di SMP Al-Hikmah Surabaya. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan semangat dalam mengisi kemerdekaan negara Indonesia dengan semangat belajar mengukir prestasi dengan mempertahankan dan menginternalisasikan akhlakul karimah, nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai sosial, kejujuran, kepedulian, kesederhanaan, kemandirian dan tanggung jawab, serta karakter-karakter baik lainnya. Pada peringatan tahun ini, SMP Al-Hikmah mengambil tema Bangkit untuk Indonesia Maju. Maka dari itu, kami sampaikan petugas-petugas dalam pelaksanaan peringatan HUT RI ke-75 adalah sebagai berikut. Petugas pembawa acara Ananda Nafisa Afadila Puakino. Petugas pembaca teks Pancasila Ananda Krishna Nanda Purwanto. Petugas pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ananda Salwa Nabila Safitri. Petugas pembaca teks proklamasi kemerdekaan RI Ananda Pradipta Aiman Subagio dan pembaca doa Ananda Ahmad Firdaus As-Sabil. Kami berharap seluruh peserta harap mengikuti kegiatan peringatan ini dari awal hingga selesai dengan penuh hikmat dan semangat di live streaming maupun di Zoom yang telah disediakan. Demikian dan selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan segera dimulai. Untuk kekhidmatan acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di SMP Al-Hikmah, dimohon kepada seluruh ustadz-ustadzah dan siswa-siswi SMP Al-Hikmah Surabaya untuk duduk tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka, acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di SMP Al-Hikmah Surabaya tahun 2020 siap dilaksanakan. Susunan acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Pembacaan teks Pancasila. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Amanah kepala sekolah. Doa dan pengumuman lomba. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 SMP Al-Hikmah Surabaya tahun ajaran 2020-2021. Pembukaan. Marilah kita buka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta dimohon untuk duduk tegap. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Kepala Sekolah SMP Al-Hikmah Surabaya. Ustaz dan Ustazah dan anak-anakku yang Ustaz cintai. Untuk mengenang jasa para pahlawan, para syuhada yang telah berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita mengheningkan cipta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Allah.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila disampaikan oleh Kresna Nanda Purwanto. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan oleh Salwa Nabila Safitri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan oleh Pradipta Aiman Subagio. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Amanah Kepala. Amanah Kepala Sekolah.
disampaikan oleh Ustadz Anwar, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyul adzim. Ustaz dan ustazah yang saya hormati, anak-anakku yang ustaz banggakan, ustaz cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bersama-sama dapat melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 secara virtual di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun suasananya tentu berbeda, tetapi kita dapat melaksanakan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita dapat memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai lomba 17-an di sekolah yang kita cintai bersama seluruh anak-anak dan ustadz dan ustazah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz-ustazah dan anak-anakku, hari ini 75 tahun kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebuah perjuangan panjang yang dilakukan bangsa Indonesia. Berabad-abad bangsa kita ini dijajah, hidup dengan kesengsaraan, hidup dengan ketakutan, hidup dengan kemiskinan. Bahkan hasil bumi kita tidak dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Perjuangan fisik dan pengorbanan jiwa telah dilakukan bangsa sampai akhirnya kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini dapat terwujud. Para pejuang dan perumus bangsa Indonesia ini sadar bahwa kemerdekaan bangsa kita ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Menjadi negara yang berdaulat, negara yang memiliki kekayaan alam yang besar, negara yang memiliki keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman bahasa, yang insya Allah menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, agar negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju, baik dari aspek pendidikan, teknologi, maupun aspek-aspek yang lainnya. Sebagaimana tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini, yaitu Indonesia Maju. Semoga pendidikan di negara kita, sekolah kita SMP Al-Hikmah, terus dapat berinovasi
dapat berkreasi sehingga dapat mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak karimah dan berprestasi optimal dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Dan alhamdulillah, sekolah kita hampir setiap tahun, anak-anak kita yang sangat luar biasa dapat mengukir berbagai prestasi, baik di tingkat lokal, regional, nasional, sampai internasional. Mudah-mudahan ini adalah sebagai wujud dari kemajuan pendidikan sekolah kita SMP Al-Hikmah. Sebagai siswa SMP Al-Hikmah Surabaya, anak-anak dapat menunjukkan semangat belajar dan optimis untuk meraih cita-cita. Meskipun kalian belum dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, namun harus tetap semangat selama mengikuti pembelajaran daring berlangsung. Kalian tetap dapat belajar bersama ustadz-ustadzah dengan sarana yang kita miliki. Meskipun mohon maaf kadang ada kendala teknologi di luar dugaan dan kemampuan kita. Tetapi jangan mudah mengeluh. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah dipengaruhi hal-hal negatif lain oleh teman, oleh orang lain, oleh lingkungan, oleh media sosial yang dapat mempengaruhi pola pikir kita. Kita tata niat dan akhlak kita dalam kehidupan ini agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya dengan selalu melaksanakan dan memperbaiki kualitas sholat fardu lima waktu kita, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak kepada orang tua dan guru, ayah, bunda, dan ustadz-ustadzah kalian adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kalian, karena merekalah yang mendampingi, membimbing, dan selalu ada di sisi kalian sampai kalian bisa sekolah di SMP Al-Hikmah tahun ini. Akhlak kepada lingkungan dan sesama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kesempatan yang sangat berharga bagi kalian semua untuk peduli terhadap lingkungan kalian. Untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kalian. Karena itu buktikan bahwa kalian adalah bagian orang-orang yang memiliki akhlak terbaik di lingkungan kalian. Akhlak kepada diri sendiri. Kalian harus bisa membagi waktu di pembelajaran daring ini. Kapan kalian harus mempersiapkan diri tanpa pengawasan ustadz-ustadzah secara langsung. Mungkin juga tanpa pengawasan orang tua kalian. Tetapi kalian harus bisa membuktikan diri bahwa kalian adalah anak-anak yang memiliki akhlak yang terbaik dalam mempersiapkan diri untuk belajar dengan baik bersama ustadz-ustadzah kalian secara daring. Ustadz-ustadzah dan anak-anakku yang ustadz cintai, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita telah memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kebiasaan tidak berkerumun. Kebiasaan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Kebiasaan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kebiasaan disiplin cuci tangan dengan sabun setiap waktu. Ini semua dibutuhkan kesabaran kita bersama dalam melaksanakan. Insya Allah, dengan kesabaran kita melakukan ini bersama-sama, dengan doa kita bersama-sama, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah SMP Al-Hikmah bersama Ustadz-Ustadzah.
anak-anak bisa saling menyapa dengan teman dan ustadz-ustadzah, bisa bercanda dengan teman-teman kalian, bisa saling bercerita, bisa olahraga bersama, dan berbagai aktivitas yang lain. Ini yang menjadi harapan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua ustadz dan ustadzah yang telah menyiapkan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anak yang telah melaksanakan tugas kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-17 ini dengan baik. Serta semua anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang telah mengorbankan waktu untuk mengikuti peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini secara virtual. Semoga kita selalu diberikan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Indonesia maju. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa disampaikan oleh Ahmad Firdaus As-Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridha dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka, dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya, ya Allah, dengan kudrah dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuwun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rangkaian acara
peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 SMP Al-Hikmah Surabaya selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara selanjutnya adalah pengumuman lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 yang diikuti oleh siswa-siswi SMP Al-Hikmah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sekolah SMP Al-Hikmah Surabaya, Ustaz Usadah yang kami hormati, dan siswa-siswi SMP Al-Hikmah yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Selanjutnya Usadah akan menyampaikan lomba-lomba yang akan berlangsung selama mulai dari tanggal 16 sampai 22. Lomba yang diadakan ada tiga, yaitu penulisan esai, kemudian poster, yang terakhir adalah fotografi. Ustazah sudah menyampaikan kepada wali kelas ketentuan lomba sudah ada sebagai berikut. Kemudian di ketentuan itu sudah ada tata cara penulisan, kemudian sudah ada link pengumpulan, kemudian sudah ada penilaian, ya, sudah ada apa saja yang dinilai. Lomba dimulai hari ini sampai tanggal 22, kemudian pengumpulan terakhir tanggal 22 Agustus. Siswa bisa menyelesaikan karyanya itu pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Baik, untuk jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ustazah lewat WA, ya. Kemudian Ustazah tunggu hasil karya terbaik kalian dikumpulkan di link yang sudah disediakan. Tidak perlu mendaftar ketika kalian mengumpulkan tugas, maka kalian sudah tercatat, ya, sebagai peserta. Baik, itu yang perlu Ustazah sampaikan. Terima kasih. Selamat berkarya. Ustazah tunggu hasil terbaik kalian. Tetap semangat walaupun dalam masa kita tidak bisa bersua, ya. Tetap semangat berkarya, ya, anak-anakku. Saya tunggu hasil karya terbaiknya. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai penutup, kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hari ini sudah mendukung terselenggaranya acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Waka, kemudian kepada Ustadz-Ustadzah yang sudah berpartisipasi. Kemudian yang tak Ustadzah menyampaikan terima kasih yang banyak kepada petugas peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Ustadzah bangga kepada kalian sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih kepada siswa-siswi SMP Al-Hikmah yang sudah bergabung dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini.
Semoga dalam kondisi seperti ini, kita tetap semangat, bisa tetap mengambil hikmah dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memerdekakan bangsa ini. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita, kepada bangsa ini, untuk bisa keluar dari ujian dan bisa menjadi pemenang, sehingga bisa mencapai tujuan kita menjadi negara yang maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara diakhiri, mohon maaf untuk semua peserta, dimohon untuk posisi tegak, mohon izin Ustaz Anwar untuk pengambilan dokumen. Jadi insya Allah Ustaz Sugeng sudah siap untuk men-screenshot kegiatan kita di pagi hari ini. Sekali lagi, Ustaz Sugeng monggo silahkan langsung di handle Ustaz. Monggo silahkan. Ampun, Ustaz Sugeng. Bentar, saat yang kedua sekarang. Siap. Siap. Bentar ya, sebentar. Tahan dulu. Ada 4 screen, sebentar. Tahan dulu. Share ke 3. Bentar. Ada 4 screen. Bentar. Satu lagi, sebentar. Sudah, Ustaz, cukup. Oke, terima kasih, Ustaz Sugeng. Saya kembalikan di Ustaz Sodikin. Lalu Ustaz Sodikin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya para petugas dan seluruh teman-teman asatidah semuanya dalam partisipasinya melaksanakan kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Dan setelah ini silakan melaksanakan aktivitas masing-masing dari tim panitia dan tim pelaksana. Jika ada kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Silakan melaksanakan aktivitas selanjutnya.